Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami, CV Trisen Indonesia. Kami adalah salah satu distributor senapan angin yang ada di Indonesia. Selamat berbelanja dan nikmati produk berkualitas dari kami. Dan jangan lupa kalian selalu bertransaksi melalui nomor rekening atas nama perusahaan CV Trisen Indonesia. Dalam video pertama saya kali ini, saya akan mereview senapan angin jenis PCV Predator Tactical OD38mm Dural. Oke, Sobat Bedulur, selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi dari senapan angin jenis ini. Yang pertama, senapan angin jenis ini memiliki panjang laras 60 cm dan memiliki OD 14mm. Senapan angin ini juga dilengkapi dengan serombong pelindung laras dengan OD 19mm. Dilengkapi drat untuk memasang peredam. Senapan ini juga memiliki kaliber 4,5 mm serta alur 12. Senapan ini memiliki tabung berbahan dural dengan OD 38mm serta dilengkapi cincin laras di bagian depan. Senapan ini memiliki chamber dengan dua varian warna, yaitu warna merah dan warna hitam, dengan model monolite berbahan dural. Model ini sudah diproses dengan semi CNC. Sistem pengisian mimis pada senapan angin ini bisa menggunakan magazin ataupun single shot. Oke, selanjutnya pada senapan jenis ini di bagian kiri chamber ada tulisan Predator Tactical dan di sebelahnya ada cancel kokang yang berfungsi untuk membatalkan tembakan. Dan di sebelah kiri chamber juga terdapat manometer untuk melihat tekanan angin. Yang disarankan amannya itu maksimal 2700 PSI. Aman ya, yang aman, jangan berlebih-lebih. Dan di bagian atas chamber terdapat rail untuk memasang teleskop. Dan bagian selanjutnya ya, sahabat builder, ini ada popor. Popor ini modelnya Predator Tactical dengan bahan ABS. Popor jenis ini bisa dimaju mundurkan sesuai dengan keinginan masing-masing atau kenyamanan bahu sobat bediler. Oke. Dan di bagian selanjutnya itu ada pelindung tabung. Ini pelindung tabungnya itu bahannya itu dari atom. Nah, di bawah pelindung tabung ini ada rail. Ini gunanya bisa untuk menaruh bipod. Nah, sebelahnya ini ada grip. Grip ini untuk pegangan pas nembak. Oke, sahabat bediler. Oke, itu tadi spesifikasi dari senapan angin jenis ini. Berikutnya saya akan menjelaskan harga dan paket senapan angin yang saya review. Nah, untuk harga senapan ini sendiri ya, harganya itu dibanderol dengan Rp3.950.000. Anda sudah mendapatkan kartu garansi servis, STKS, tas, magazin, single shot, dan peredam. Nah, untuk paket pertamanya, harga normal dibanderol dengan harga Rp4.390.000. Dan di sini Anda cukup membayar Rp4.255.000. Jadi Anda hemat Rp135.000. Dan Anda bisa mendapatkan senapan beserta dengan bonusnya, yaitu tas, magazin, single shot, peredam, kartu garansi servis, beserta STKS. Dan Anda mendapatkan kelengkapan teleskop BSA 39x40EG, mimis jawara GR12. Dan berikutnya yaitu paket 2. Harga normalnya dibanderol dengan harga Rp5.690.000 dan di sini Anda cukup membayar Rp5.455.000. Jadi Anda lebih hemat Rp235.000. Dan di sini Anda mendapatkan senapan beserta bonusnya, tas, magazin,
single shot, peredam, kartu garansi servis, dan STKS. Anda juga mendapatkan kelengkapan teleskop BSA 39x40EG, GX non-filter, Mimis Jawara GR12. Nah, untuk sobat bediler yang mau berbelanja melalui Tokopedia atau Shopee, atas nama Ratna Trisen, semuanya sama ya, Tokopedia sama Shopee, namanya sama, Ratna Trisen. Dan linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel kita ya guys. Jangan lupa juga tombol loncengnya ditekan ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Sekian, terima kasih. Salam sobat bediler. Happy hunting!